Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kembali lagi kita menyiapkan hati untuk kita ketemu sama Tuhan. Kembali lagi kita datang ke hadapan Tuhan dan bersaat teduh bersama. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pada pagi hari ini berjudul Kenangan Buruk. Pernahkah kita mengalami kenangan buruk? Banyak orang berkata bahwa kenangan buruk itu merupakan hal yang paling bertahan lama di dalam ingatan kita, bahkan sangat membekas dan melekat di dalam pikiran dan hati kita, saudara. Kita akan lebih mudah mengingat kenangan buruk dibandingkan dengan kenangan indah. Menurut sebagian orang begitu, saudara. Kalau kita diberi pilihan, maukah kita menghapus kenangan atau kejadian yang buruk dalam hidup kita? Bagaimana jawab saudara? Terima kasih Tuhan, kalau saya ditanya, mau enggak sih menghapus kenangan buruk di dalam setiap diri saya yang telah lalu, yang sudah terjadi dalam kehidupan saya, mungkin akan dengan cepat saya akan bilang, ya saya mau. Tetapi dalam beberapa waktu ini, saya berpikir saudara, ketika saya diberi pertanyaan itu, saya mau jawab apa, gitu kan? Dan akhirnya saya menemukan sebuah jawaban di dalam diri saya. Ketika saya ditanya, mau enggak sih kamu menghapus ingatan buruk atau kenangan buruk yang telah kamu alami di masa-masa lalu? Saya akan jawab, saudara, kejadian buruk di dalam hidup saya itu, atau kenangan buruk di dalam hidup saya itu, ternyata adalah sebuah proses yang saya lewati bersama dengan Tuhan, saudara. Di dalam kenangan buruk itu, ketika saya mengingatnya kembali, ternyata saya juga mengingat bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya, berjalan beriringan dengan kejadian buruk yang mungkin menimpa saya. Jadi bisa saya artikan bahwa ketika saya mengalami hal yang tidak enak itu, ternyata pada saat itu Tuhan juga berjalan bersama dengan saya. Tanpa kita sadari, sebenarnya kenangan buruk yang telah kita lewati itu adalah sebagian proses di dalam kehidupan kita. Dan mungkin itu adalah cara Tuhan mendewasakan setiap kita. Dan ketika kita sudah melewati itu, tanpa kita sadari, kayak kita sudah naik level, saudara. Ketika kita mengingat kenangan buruk itu atau kejadian yang tidak menyenangkan di dalam setiap hidup kita itu, seharusnya kita juga mengingat bagaimana Tuhan itu setia mendampingi kita. Tuhan yang menjadikan kita kuat sampai hari ini, dan Tuhanlah yang menjadikan kita dapat tersenyum mengingat kejadian hal itu. Kenangan buruk itu mungkin ketika kita jatuh di dalam dosa, ketika kita berduka, ketika kita gagal, atau ketika kita sedang menghadapi banyak hal yang menekan. Tetapi kita ada sampai hari ini karena Tuhan selalu mendampingi kita, saudara. Tanpa sadar, kita terbentuk menjadi pribadi yang lebih kuat karena hal-hal yang menimpa kita tersebut. Dan biarlah terjadi apa yang Tuhan rancangkan di dalam setiap kehidupan kita. Kita hanya perlu percaya saja kepada-Nya, semuanya baik. Tuhan yang merubah duka cita menjadi sukacita dan kekhawatiran menjadi pengharapan. Dalam Mazmur 92 ayat 5-6, sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Saya percaya bahwa setiap apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita adalah rancangan Tuhan yang berjalan, saudara. Apakah rancangan Tuhan buruk dalam setiap kehidupan kita? Saya akan bisa menjawab, tidak, saudara. Karena mungkin itu tidak mengenakkan bagi kita, tetapi itu cara Tuhan mendewasakan setiap kita. Saya tidak bisa bilang bahwa, oh kita harus tersenyum menghadapi keadaan yang tidak enak. Tapi saya mau katakan sama saudara, bersukacitalah
karena rancangan Tuhan itu baik dalam setiap kehidupan kita. Pekerjaan tangan Tuhan itu baik dalam setiap kehidupan kita. Bersukacitalah ketika kita tahu bahwa Tuhan itu selalu mendampingi kita. Dia yang mengubah duka cita menjadi sukacita. Dia yang mengubah kekhawatiran menjadi pengharapan. Hari pagi hari ini saudara, saya ajak saudara untuk mungkin kembali mengingat yang telah lalu. Tetapi dari ingatan itu, biarlah kita menjadi lebih kuat. Karena apa saudara, seperti yang saya katakan, ketika hal buruk itu terjadi, ternyata kita menjadi lebih kuat karena hal itu. Kita tidak lagi menjadi anak-anak yang gampangan, hal gampang menyerah, gampang putus asa, gampang bersungut-sungut. Tapi kita jadi anak-anak yang bersuka cita, karena Bapa kita selalu bersama dengan kita. Pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Apapun itu Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur untuk kejadian yang Tuhan berikan kepadamu. Apapun itu mari berusaha bersyukur saudara. Karena ketika kita bersyukur, ketika kita meninggikan namanya, ketika kita berdoa dan bersyukur kepadanya, itu adalah tanpa sadar kita mengimani bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Mengimani bahwa setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah rancangan Tuhan yang Tuhan tuliskan dalam setiap kehidupan kita. Oh terima kasih Tuhan, buat setiap rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Mungkin kami sedang mengalami hal yang tidak menyenangkan, ataupun banyak hal yang di belakang kami yang tidak menyenangkan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan membentuk kami semakin kuat, semakin berjalan bersama dengan Engkau. Ajari kami Tuhan, bersikap benar ketika kami menghadapi sesuatu. Oh, haleluya Yesus. Bersyukur Tuhan,
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari bersyukur untuk segala yang Tuhan beri dalam hidup kita, saudara. Banyak yang kau berbuat, segala sesuatu yang Tuhan jadikan dalam hidup kita, segalanya di dalam hidup kita ada rancangan indah Tuhan dalam hidup kita, rancangan yang sangat indah dalam kehidupan kita terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur untuk apapun yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Ajari kami selalu bersyukur, karena ketika kami bersyukur, kami mengimani bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami pada pagi hari ini, berkatilah sepanjang hari ini, berkatilah orang-orang yang kami temui pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat melanjutkan aktivitas saudara, Tuhan Yesus memberkati.